prinsipnya memang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden ketika meninjau ke kawasan ekonomi khusus di Kota Bitung, memang sudah seharusnya memang dipersingkat semua, Pak. Kan dia kalau perlu ditindakan, tapi ya kita sebagai tenaga teknis harus mengkaji lebih dalam. Tapi kalau saya lihat sampai di penerbitan SLF ini masih juga agak panjang juga, Pak. Masih agak panjang. Khusus di kota kami, di kawasan ekonomi khusus di Bitung, justru yang menjadi persoalan administrator KEK itu masih sebagai ex officio dari kepala dinas perizinan. Nah, justru kami menginginkan kalau ke depan kalau misalkan ini memang dipisah, tapi kan